Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, proses pengkebumian jenazah kelahiran bunda saya telah selesai disempurnakan setelah dibawa pulang dari hospital Salam Takziah tadi lebih kurang jam 11 pagi. Kita dah susun kita akan solat jenazah selepas solat asar. Jadi saya dapati pengunjung ziarah tadi dan jemaah solat jenazah begitu ramai. Saya tak tahu mai pada mana. Saya rakamkan jutaan terima kasih kepada yang datang dekat dan jauh, dan kepada jemaah ubudiah di kampung Singapura ni yang telah mengelola urusan jenazah dengan sempurna. Saya bagi pihak keluarga dan ayahanda dan pihak anak-anak lah rakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak. Assalamualaikum. Saya ucap tahniah lah pada Sanusi dan mak kesayangnya mendapat je, tak tahulah anak-anak boleh jadi MB tak lagi ke tak, tak tahulah. Kita berkat-berkat doa lah tu nak. Waktu Nusi duduk kena serang seminggu, dua minggu, tiga minggu tu, makcik rasa bagaimana waktu tu? Rasa macam mereka buat macam apa, hina sangat lah kan. Mana kata saya duduk didik dia kecil-kecil tak pernah buat lagu tu, sampai besar-besar mereka nak buat macam-macam kan. Pertama dia masa dia kena tangkap itu kan, makcik tak lena tidur. Jadi doa ibu lah nak. Saya doa tiap-tiap lepas kali semayang untuk keselamatan diri dia, untuk tetapkan iman dia, beri dia kesihatan kan. Untuk dia memperjuangkan jalan yang Allah redha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah